Kementerian Kesihatan KKM meluluskan 359 rayuan permohonan penempatan pegawai perubatan di seluruh negara setakat ini. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata jumlah permohonan selebihnya akan diteliti. Kita kena melihat kepada tugasan hakiki kita lah sebagai doktor ya, untuk berkhidmat dan sebagai penjawat awam, ya, tetapi tidak bermaksud rayuan itu langsung tidak dipedulikan. Kita akan kaji lagi rayuan-rayuan mungkin memang ada merit lah, ya, untuk kita perhalusi kembali, dan insyaAllah kalau ada juga mungkin rayuan itu satu dia ada merit, yang kedua mungkin penempatan yang mereka minta itu ada kekosongan, dan kita akan cuba assist lah, ataupun facilitate lah kepada permintaan tersebut. KKM sebelum ini menerima 1,834 rayuan pertukaran penempatan pegawai perubatan. Antara alasan dikemukakan, pegawai sedang mengikuti pengajian kepakaran dan menghadapi masalah keluarga yang serius.